merasa bersalah pasti ya. Karena kan yang jelas gua sih gak sadar kalau sampai sekarang anak-anak gua ternyata sudah begitu besar, sudah mengerti ayahnya, sudah mengerti papanya gitu kan. Sampai gua itu minta maaf sama anak gua kemarin, gua kumpulin walaupun kemarin netizen ngomongin gua, ah, Nika ini semua anaknya dikumpulin gini. Gua gak minta makan sama netizen gitu. Gua bicara mau mereka dari beda-beda ibunya gua jadiin satu kemarin liburan itu gak ganggu mereka kok. Gua gak minta uang sama netizen gitu. Gak minta duit sama orang lambi-lambi nyinyir gitu loh. Itu kan pakai duit gua pribadi. Gua berusaha dengan pakai uang halal, bukan rampok. Orang tinggal ngomong, "Woi, Andika ini ngumpulin anak-anaknya dari ibunya yang beda." Ih, urusannya apa gitu loh. Gitu kan sebenarnya gua cuma permintaan maaf sama anak-anak gua kemarin liburan, sambil gua jelasin pelan-pelan loh, dari yang kecil sampai yang semua lah gitu. Walaupun ibunya berbeda, gua kan takutnya nanti suatu saat mereka sudah besar sama-sama gak mengetahui kalau mereka bersaudara kan gitu. Kenapa seperti itu? Ya itu sebenarnya kesalahan gua gitu. Gua harus minta maaf sama mereka dengan cara kenalin nih sama ibu-ibunya gitu loh. Jadi kan mereka perpisahan ini gak kita jadi permusuhan sih, jadi teman kan gitu.